Yo, halo guys. Di konten kali ini saya mau menyelesaikan challenge dari Bang Wayai. Soalnya di live streaming sebelumnya challenge-nya belum kelar dan billing live-nya sudah habis. Jadi saya mau lanjutkan challenge-nya di video ini. Saya harap kalian enjoy di konten kali ini. Let's go. Jadi planning untuk gameplay saya kali ini bakalan pasif guys. Tidak sebar-bar seperti konten sebelumnya. Karena yang kita cari di sini timing saat musuhnya pakai kendaraan. Terus kita hancurkan kendaraannya pakai kelas Desperado. Oke, di sini satu squad terlihat mengambil platform dan di tempat kita aman. Jadi kita ngelooting manja dulu. Di sini saya mencoba memancing musuhnya dari suara tembakan yang saya lakukan. Dan hasilnya mereka terpancing, ini menandakan kalau squad ini agresif. Chip terminal is almost ready. Setelah saya tahu helinya dibuang begitu saja, saya harus pergi secepat mungkin untuk menunggu mereka nge-spawn heli lagi. Karena tujuan kita di sini adalah kill mereka saat naik kendaraan. Oke, planning saya di sini saat mereka naik heli, secepat mungkin saya harus tembakin mereka memakai kelas Desperado. Airdrop incoming. Shield turret deployed. Sip, satu kendaraan musuh hancur, kita masih ada dua kendaraan lagi yang harus dihancurkan. The revive flight will arrive in 1 minute. Di depan saya terdapat squad yang lagi war, tapi ingat tujuan kita di sini menghancurkan kendaraan yang dinaikin oleh musuh. The revive flight will arrive. Full-fledged tank has been dropped. Watch out, K9 unit incoming. Shield chip ready for upgrade. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Oke, sudah dua kendaraan yang kita hancurkan, mari kita cabut dari sini. Karena lagi bosan, di sini saya isengin musuhnya. Kalau kalian mau tahu, pencarian konten ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, guys. Sumpah, challenge ini sulit untuk mendapatkan momennya. Winernya gampang, tapi momen untuk mencari musuh memakai kendaraan itu sangat sulit.
Almost ready. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The last revive flight will arrive in 1 minute. Di sini saya sudah hopeless dengan challenge-nya. Sampai saya sudah nggak mau looting peluru AR lagi. Padahal tinggal satu kendaraan lagi challenge-nya selesai, guys. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Akhirnya challenge-nya sudah kelar. 3 kendaraan sudah berhasil kita hancurkan, guys. Mantap. Chip terminal is almost ready. Sepertinya musuh yang terakhir ini dia tidak memakai headset, jadi kita eksekusi saja dia. Akhirnya saya berhasil menyelesaikan challenge kali ini. Terima kasih juga untuk Bang Wayai sudah memberikan challenge ini. Kalau kalian menonton video kali ini mungkin terlihat mudah, tapi bagi saya ini sulit, guys. Karena challenge ini merubah gameplay saya yang awalnya agresif menjadi pasif. Jika kalian suka konten kali ini, silahkan di like. Bantu di subscribe juga agar saya bisa mencapai 50k subscriber. Sampai ketemu di konten berikutnya.
Bye-bye.